Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 1.000 USD sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, nama saya Budi Setiawan. Saya seorang trader profesional. Semua yang Anda lihat ini bisa saya raih dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sebenarnya, saya pun tidak tahu mengenai apa-apa yang tidak saya tahu. Loh? Ya iyalah! Saya udah lupa naskahnya. Tahu gak sih kalau video itu sempat viral? Banget. Dan ternyata setelah diteliti, itu perusahaan yang kamu iklanin itu belum terdaftar ya? Saya juga gak tahu. Belum terdaftar di OJK, iya gak? Iya gak? Kayaknya, soalnya saya nggak main trading juga. Kamu sebenarnya nggak main trading? Enggak. Tapi kamu tahu video itu viralnya gimana? Menurut kamu tuh ada punya teori nggak kenapa video itu bisa viral? Sebelum ketahuan kalau... Karena aku nggak jago acting, pertama. Terus, kedua, satu. Kedua. Saya kasihnya 2 orang, Meksiko sama dia 2 orang. Jadi syutingnya di Rusia? Di St. Petersburg, ya. Cocok banget sih! St. Petersburg. Bisa nggak ngomong St. Petersburg? St. Petersburg. Terus kenapa rambut kamu digituin? Yeah. Kamu katanya emang rambutnya sengaja digituin biar nggak kayak kamu, Joso Putra. Biar kayak Ian Kasela. Dududong, dududong. Dududong, dududong. Bener gak? Kamu sengaja rambutnya gitu supaya gak kenalin bahwa itu adalah Joshua Putra? Sebenarnya gak sengaja juga. Oh. Tapi ada penata rambut gitu kan. Tapi sebenarnya di Rusia mah itu gak alay. Di Rusia? Gak tau kenapa di Indonesia alay. Eh, skinernya yang alay, bukan rambutnya. Bawaannya. Enggak, kali gini, di Rusia enggak alay. Cuman orang Rusia pikir gini, oh mungkin orang Indonesia kayak gini kali ya. Oh alay juga. Terus udah tuh, berapa lama kamu syutingnya sampai apa itu kan dialognya panjang ya? Dialognya panjang itu kira-kira ada 15 paragraf. Oke. Ya. Terus kamu ngapalin atau baca? Ngapalin. Ngapalin. Sedangan. Tapi di per paragraf. Udah lama gak denger paragraf ya kan?
15 paragraf. Kosakatanya antonim sinonim. Berapa lama tuh kamu syutingnya? Itu syuting start jam 8 pagi sampai jam 7 malam. 7 malam. Dan selama kamu ngerjain iklan itu, kamu tuh sama sekali enggak tahu tentang trading, saham apa gitu? Enggak. Sekarang pernah nyobain enggak trading saham? Enggak sama sekali. Oke. Okay. Kamu coba konsumen Yogi. Yogi? Salah nama. Yogi kan? Yogi Kanto. Yogi kok Yosua. Yosua kan bahaya Yosi kan? Yosi. Ya bener Yosi. Yosi malam. Iya, siap. Yosua. Okay. Ini mulai sore Yosi, berarti Yogi udah sore. Yogi, berarti dari iklan itu kamu dapat duit ya kan? Berapa? Dapat duit berapa? Harus banget nih. Harus. Mahal pasti. Kalau dirupiahin sekitar 30 juta. Wow. Nah pertanyaannya, itu kan Agustus kamu ke tempat pacar kamu di Rusia. Sekarang masih pacaran gak sama yang Rusia itu? Masih. Oh, dia tahu kalau ternyata perusahaan itu bermasalah di sini. Tahu. Makanya sempat perusahaan itu nawarin syuting lagi kemarin. Perusahaannya aneh banget. Pasti punya muka ya perusahaannya. Iya. Ya, kayak orang-orang kita enggak tahu malu ya, oknum-oknum itu yang enggak tahu malu. Berarti itu punyanya orang Rusia. Aku enggak paham sih. Yang punya siapa enggak tahu. Iya, sampai situ aku enggak paham. Kamu ditawarin lagi mau enggak? Aku enggak mau. Kenapa? Kalau aku bilang kan udah diblokir. Perusahaannya legal, ilegal katanya kan. Tapi kan tadi infeksi mereka bukan kita ya. Iya, itu mau urusan mereka. Terus kamu kan ini ya. Aku tadi kan lihat kayaknya kalau orang ketemu kamu tuh gini, jutaan orang langsung gitu. Iya. Udah mulai melenak. Udah kok. Otomatis dan ya udah mulai geli juga sih. Terus teman-teman kamu bilang apa setelah tahu bahwa Budi Setiawan itu sebenarnya adalah Joshua Putra? Awalnya kan sempat gila ya kan, ini apaan sih tiba-tiba viral gini nggak jelas, banyak yang ngechat, songong-songong, ngomong nggak sopan segala macem. Tapi pas nanya teman-teman, sempat nanya kan ke teman-teman deket, lo malu nggak sih punya teman kayak gue? Enggak men, justru gue bangga kata gitu. Dan mayoritas ngomong bangga, oh jadi amin. Dan sekarang kamu katanya juga malah banyak nawarin iklan. Iklan, puji Tuhan, banyak. Sebelum si iklan itu nggak ada. Binomo? Nggak ada. Gak ada, kan pure ngeband. Jadi setelah iklan Binomo itu malah kamu jadi banyak tawaran iklan ya? Banyak, lumayan gak banyak sih, tapi ada. Rambutnya harus dipolem gitu? Rambutnya saya request enggak, takut viral lagi. Nah ini ada artikel lagi, semua orang tertipu, bintang Binomo hidupnya susah.